Petani sepanjang daerah aliran Bengawan Solo di wilayah Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, melakukan gropyokan tikus atau berburu tikus bersama-sama pada Selasa siang. Meski dilakukan secara manual, perburuan para petani selama 2 jam mampu menangkap sekitar 50 ekor tikus. Gropyokan digelar untuk mengurangi hama tikus yang setiap tahun menyerang tanaman padi, serta mengurangi penggunaan jebakan listrik. Lomba berburu tikus akan berlangsung selama 5 hari dengan target tangkapan 25.000 ekor tikus. Tim Liputan, CNN Indonesia.